Checkered flag waves and President Martono takes, in the end, a comfortable win in the second MRF Challenge race of the day. Martono is a happy man this time. It was actually a hard race because he was fast, Daniel was fast in the beginning, but I just kept on and was behind him and got past him at the end. He went off, so just try to get that win, and I got that win, so it's good. Indonesia Racing bikin ini kan, yang IG story gitu kan. Banyak yang nanya tuh cara jadi pembalap tuh gimana sih, kayak gue nih pengen jadi pembalap, gue daftar di mana? Gimana sih, Pers? Ya itu tuh. Menurut gue sih sekarang cara jadi pembalap itu kalau, soalnya it's a bit tough sih, kayak accessibility-nya susah juga, kayak basket kan lu cuma beli bola gitu. Bulu tangkis lu tinggal beli itunya. Kalau balap masa harus beli mobil kan gitu. Tapi ya sekarang sih balap tergantung nih, kayak misalnya mau balap mobil ada dua hal bisa banyak sih sekarang, over renting, jadi lu bisa ngerent seharian gitu, jadi lu nggak harus beli mobilnya. Lu misalnya mau coba go kart bisa ke Sentul rent go kart untuk beberapa session gitu juga bisa. Nomor dua mungkin bisa mulainya dari sim racing gitu kan. Sim racing itu hal yang lebih murah lah gitu. And sekarang kan juga ada banyak, of course lu bisa beli peralatannya yang mungkin entry level lah, yang kayak Logitech gitu-gitu. Tapi lu juga sekarang ada banyak warnet juga yang kayak ada simulator di situ gitu. Dan lu bisa coba. Dan lu coba-coba awalnya di situ dulu. Nah, habis itu lu suka pelan-pelan tuh. Jadi menurut gue sih yang paling accessible untuk mulai balap itu sim racing. Yeah. Go-kart ada batasan umur ya sih kalau pengen jadi pembalap? Ya ada lah ya. Gak ada sih, gak ada. Tapi go-kart juga is ini sih kayak not at the masih menurut gue sih masih mahal, kayak nggak gampang gitu coba go-kart. Soalnya ya beli go-kartnya udah mahal. Terus daily cost untuk latihan juga lumayan gitu. Jadi it's nggak sustainable lah gitu. Maksudnya of course gue sih suka banget dengan go-kart, dan menurut gue sih go-kart itu the best form of motorsport, juga banyak orang lah cerita itu, kayak pembalap-pembalap F1. Soalnya itu beneran kayak lu belajar semua basicnya itu di go-kart, and it's mau apa, sasisnya tuh simple banget, mesinnya simple banget, ya lebih ke pembalapnya lah gitu. Tapi ya gue masih harus ngaku sekarang itu go-kart is not the most sustainable sport gitu untuk kalau mau mulai balap, soalnya cost-nya udah lumayan tinggi di go-kart. Tapi of course masih bisa lebih apa kayak cost efficient gitu sih masih bisa, tapi it's still lumayan gitu lah. Emang habis berapa pres sekali balap? Go-kart tergantung nih, misalnya lu sama tim profesional atau lu mau run sebagai privateer. Ya dua-duanya sih okay, gitu. Tim profesional pasti lebih mahal lah. Kalau misalnya lu privateer sih sehari lu bisa, kalau balap mungkin beda gitu. Soalnya balap kan ada entry fee gitu-gitulah. Tapi rata-rata itu sehari kalau di go-kart itu ya dari 2 juta ke 3 juta. Itu kalau go-kart profesional ya, go-kart kayak two stroke engine, kan juga ada yang kayak rental go-kart yang four stroke gitu. Itu mungkin pokoknya kalau di Sentul itu atau di go-kart itu biasanya bayarnya per hari bukan per sesi. Jadi kan orang itu biasanya oh satu sesi berapa nih cuma nyetir sejam. Ya bayarnya masih segitu gitu, kayak lu bayar segitu tapi dapatnya sehari. Lumayan juga ya. Itu balapnya tuh 2 sampai 3 juta. Itu per hari ya kalau misalnya hari latihan. Oh, kalau hari. Ya kalau balap itu mungkin tambah dikit lagi untuk soalnya harus sewa mesin, harus bayar entry fee, harus bayar ban gitu-gitu. So ya mungkin kalau balap sih bisa 10 sampai 20 juta tuh. Gila ya. Gila lu ngabisin duit berapa, Pres? Sampai keluar. Dan itu yang di sini gitu. Itu yang di Indonesia kan. Misalnya kita ke luar negeri, ke Itali misalnya, kita mau balap di Itali. Kan enggak mungkin ya, mungkin lu kalau di sini kan soalnya semua orang ada go-kart gitu. Lu mau mulai go-kart tuh tinggal lu beli go-kartnya, lu yang maintain sendiri.
lu take care of the logistics semuanya kan. Jadi misalnya lu ada tim gitu. Kalau di sana kan kebanyakan orang itu nggak punya go-kart, mereka ikut tim gitu. Jadi mereka sewain go-kartnya. Nah itu kalau di sana itu 10 kali lipatnya. Satu hari itu bukan 2 kali lipat, 3, 10 kali lipat satu hari. Jadi you know kayak but ya itulah kayak maksudnya kan dulu Lewis Hamilton dia mulainya kayak family dengan papanya gitu. Jadi emang ada caranya gitu kayak make it cost efficient, make it ini. Ada caranya tapi ya gitu harus kayak you know mekanik mungkin harus your dad atau your friend gitu and then my dad itu dulu sempat bilang nih ini nggak pernah lupa dia sempat bilang kalau orang sempat bilang ke dia wah balap itu kita lagi makan malam terus ada teman dia lagi ngomong tentang ini nih balap oh berapa sih gini-gini so dia bilang ini terus temannya bilang wah bakar balap itu kayak ini ya kayak apa namanya bakar duit ke kayak jadi air gitu ya kayak buang duit jadi kayak air gitu. Terus my dad bilang, enggak, itu masih mending kan kalau duitnya jadi air kan masih bisa berenang, masih bisa minum. Kalau balap itu bakar duit kayak kentut gitu. Udah gak tahu, ternyata hilang semua duitnya. Jadi ya, iya gitu, enggak, cuma bisa senyum, apa, cium aja tuh bensinnya gitu. Tapi semuanya udah, ya, unfortunately masih kayak gitu balap. Soalnya kan, ya bakar bensin, bakar ban gitu kan lumayan juga itu. Ya, dan juga yang banyak ditanyain kan gini, kayak lu balap nih, bayar berjuta-juta terus menang dapat apa gitu? Emang dapat apa, Pres? Nah itu tuh di go-kart sih biaya itu karir kan menang jadi juara di sini ya jadi dapat title championship-nya tapi kalau secara prize money sih belum ada. Mungkin ada beberapa championship yang ada prize money, tapi kadang-kadang itu championship-nya nggak balik modal gitu prize money-nya. Jadi, dan orang juga terjun ke balap bukan nyari duit juga kan ya, buat nyari karir. Iya, yeah, benar. Jadi emang susahnya di situ tuh. Ada beberapa orang yang coba bikin economical, tapi juga ada beberapa orang yang nggak peduli price-nya berapa, mereka cuma mau spend money untuk dapat the best result gitu. Ya, tapi lah, orang awam gitulah ya. Yes. Ada nggak sih momen-momen balap yang gak lu lupain gitu kayak selama lu balap? Banyak. Banyak. Gue dari pertama kali gue inget tuh pertama kali gue coba go kart keluar dari pit di Sentul gue masih inget. Gue banyak podium yang gue inget. Pertama kali gue coba formula gue juga inget tuh di Itali di hujan lagi. pertama kali gue coba formula di hujan tuh jadi lumayan serem juga tuh tapi one of the races yang gue sebenarnya gue ada banyak memory itu di go kart ya soalnya kan kalau di formula gue dari 2016 ke 2018 jadi cuma 2 tahun tapi kalau di 2,5 tahun lah tapi kalau di go kart gue kayak ya hampir 10 tahun gitu kan ya 8 tahun gitu jadi gue sebenarnya banyak memory itu di go-kart gue juga di formula banyak memory tapi one of my favorite memory itu di Inggris di 2015 pas gue menang salah satu rondanya di FI Karting European Championship itu inilah kayak itu pertama kali di go-kart itu rasanya kayak kayak balap F1 nggak tahu kenapa soalnya di Inggris itu yang penontonnya banyak gitu jadi di grandstandnya penuh terus di semua tracknya kan itu hilly kan tracknya ada banyak hills lah di hillnya semua penuh terus pas abis gue menang dari balapannya semua bilang oh congrats Martono gitu congrats jadi itu ya itu special weekend sih itu yang gue masih ada tuh pialanya di situ itu one of my the very special weekends lah yang gue nggak akan lupa. Berarti go-kart sebanyak itu ya nonton di sana ya? Padahal soalnya di sana sih go-kart itu ya gede gitu kayak mereka tahu go-kart itu future F1 stars semua mulanya di go-kart. Jadi pas zaman gue balap itu masih zaman gue balap di go-kart masih ada kayak Lando Norris gitu dia masih balap di go-kart Mick Schumacher itu yang satu kelas
kita pernah satu kelas, tapi juga pernah lihat itu dulu pas balap itu Verstappen, Leclerc, George Russell. Jadi semua pembalap F1 yang kedepannya itu pasti mulainya dari go-kart. Jadi orang itu tahu. Jadi misalnya ada balapan gitu, yang fanatik motorsport, mereka pasti datang tuh ke, apalagi udah kejuaraan Eropa kan, itu kejuaraan Eropa itu championship yang paling gede di dunia. Jadi mereka pasti datang untuk lihat tuh talent. Pasti mereka denger lah, oh ini ada talent baru nih gitu. Jadi penontonnya banyak gitu. Udah tapi nggak harus beli tiket kan, kalau di F1 nggak harus beli tiket. Kalau ini sih. Oh, go-kart juga. Go-kart nggak. Kalau di Sentul gitu biasanya kalau ada kejurnas gitu rame. Dulu sih rame sebelum COVID. Dulu rame. Tapi kan of course now with COVID kan restriction kan. Kita juga staff yang boleh masuk ke sirkuitnya nggak bisa 100%. Jadi misalnya dulu kita bisa ada 10 pas, sekarang kita cuma dapat 5 pas gitu. Jadi juga kapasitasnya nggak penuh. Sebenarnya mereka lagi pushing juga di, daripada orang yang nonton di beneran, mereka kan sekarang ada live streaming kan. Bener ya. Juga sih. Tapi nanti mungkin ya, nanti kalau COVID-nya udah better situation gitu ya, mungkin rame lagi. Ya rame lah gitu. Momen ter apa ya, kayak unik, lucu, yang gak lupain, selain yang membanggakan ya. Gue apa ya, kayak paling itu sih, apa namanya, kayak ya paling pertama kali gue ke Eropa gitu, kayak pertama kali gue ke Eropa, gue ada mekanik yang gak bisa ngomong Inggris, terus ya di Eropa gitulah, kayak mekanik gak bisa ngomong Inggris, and gue masih kayak 10 tahun, jadi gue harus kayak berani coba bahasa Itali kan, padahal gue gak ngerti sama sekali, and gue pernah tuh kayak, gue dikerjain sama teammate gue disuruh bilang gini, ini untuk go-kartnya kan, malah gue, ya udah dia bilang, oh, how's the go-kart gitu kan, Itali, gue bilang, oh bagus nih, tapi gue mau go-kartnya lebih baik grip gitu di depannya, gue suruh nih teman gue, apa sih nih go-kartnya, kayak, di kalau dibilang ini gimana gitu di bahasa Itali, ya bing ini, tapi tahu-tahu beda yang dia bilang itu nggak beneran itu. Pas gue coba go-kartnya next session, wah kok ini aneh banget, ini kayak nge-slide apa gitu, tahu-tahu dia bilang opposite yang gue minta gitu. Jadi, ini tuh, ya aneh, pertanyaan juga agak susah ya itu. Kayak ya momen susah tapi lucu bagi lu kalau diinget-inget lagi gitu. Ada ya, banyak sih, ya. Tapi gue nggak tahu. Ada banyak, tapi gue nggak tahu kalau bisa bilang di interview atau enggak. Ada banyak banget itu pembalap. Soalnya, iyalah kayak banyak pembalap itu mereka kan juga nggak sekolah, jadi mereka itu kayak high school-nya itu pas jadi go-kart gitu. Jadi ya kita juga ada experience yang lucu-lucu lah. Lu berarti nggak pernah sekolah? Oh, gue sekolah. Gue sekolahnya di Jakarta tapi. Oh iya. Oh berarti lu merasakan ini loh. Gue sebenarnya pak, gue banyak unik itu sebenarnya di sekolah, kayak kan gue balap tuh. Gue banyak kali itu pulang dari balap itu hari besoknya ada ujian, ada apa gitu, gue beneran kayak point blank gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu tuh, kayak banyak momen yang paling nggak susah sih, kayak menurut gue sih lucu. Dulu gue berangkat ke Itali, pas gue balik besoknya ada sekolah, ada ujian gitu, gue beneran masuk ke ujiannya, gue gak belajar gak apa, udah 3 minggu gak sekolah, jadi gue ujian, terus gue dapet kayak 0% gitu. Itu sih yang kayak momen-momen yang unik juga, soalnya kayak ya, tapi ya mereka ngerti lah ya. Tapi teman-teman lu gimana pres? Kayak ngeliat lu pembalap gitu, akrab gak sih sama teman-teman sekolah kalau lu libur 3 akrab. Minggu Eropa segala macam? Ya awalnya mereka ini, awalnya mereka agak kayak curiga gitu, kayak nggak curiga sih kayak, lah kok ini lu setiap minggu lu pergi gitu, tapi ujung-ujungnya sih, soalnya awalnya gue selalu bilang nggak pernah bilang tuh, tapi lama-lama mereka udah, oh Presi, ya mereka udah normal lah, oh Presi di mana nih, oh lagi di Eropa, oh udah nggak big news lagi. Kalau dulu masih mungkin shock mereka, tapi kalau udah last
the last two years mereka udah nggak, oh ya ini pasti lagi balap, pasti lagi apa, tiba-tiba gue datang lagi tuh ke sekolah, ada nih gitu, jadi ya, ya random aja gitu. Tapi lulus-lulus aja kan ya? Lulus. Gue yang nggak bagusnya itu kalau misalnya ada ujian finalnya, gue bisa, soalnya kan bisa belajar, bisa baik. Yang susahnya dulu pas di sekolah itu pas midtermnya, pas kayak apa tes yang topik tes yang core apa PR gitu-gitu susah kan, soalnya itu. Tapi kalau misalnya ada ujian gede gitu kan, oh, lu tinggal harus belajar kan semuanya gitu. Apalagi kita dulu anjir nggak ada Zoom segala macam kan, PR lu datang ke sekolah. Nah gitu kan. Gimana sih kehidupan pembalap tuh kayak di luar sirkuit lu ngabisin waktunya? I don't know, gue penasaran. Of course sih kita inilah kayak like, maksudnya we main lah. Kayak juga banyak kali itu teman-teman balap kita juga sering nongkrong di luar sirkuit juga gitu. Ada ya maybe ada some pembalap yang enggak sama sekali, tapi gue sih dari dulu ya ya gue selalu ada live di luar balap lah. Menurut gue kalau balap terus lama-lama jadi inilah kayak perlu breather gitu kan. Jadi sering lah gitu. Gue banyak teman juga dari sekolah dan kita juga ya kayak lo bilang akrab lah. Jadi gue banyak ya banyak inilah kayak hangout sama teman. Tapi kebanyakan gue of course fokusnya itu di balap dulu, kayak fitness. Gue ada inilah kayak ada schedule. Jadi 4-5 kali seminggu itu fitness. Jadi gue nggak bisa, beberapa kali gue nggak bisa ikut gitu. And then misalnya ada kayak birthday teman atau event apa gitu, tapi gue harus balap, gue juga nggak bisa ikut. Jadi juga banyak yang kita harus sebenarnya sacrifice sih. Tapi misalnya ada waktu, pasti kita akan inin lah kayak make time for it. Soalnya nggak jarang juga kan kita bisa ada moments kayak gini gitu. Ya benar-benar ya ngerti sih gue. Ya gue penasaran aja sih kayak pembalap tuh gimana sih kehidupannya gitu kayak ya walau normal ya, malah kayak gue bilang sebenarnya lu pembalap itu mungkin misconception ya, tapi lu kalau misalnya kayak pembalap F1 atau apa, yang susahnya itu yang makan waktu itu traveling. Travelingnya itu yang makan waktu. Tapi di luar itu sebenarnya ya gak sibuk-sibuk banget sih. Gak kayak orang kantor gitu. Wah gak sibuk gitu. Sibuknya di schedule gitu. Kayak ya fitness. Harus ke fact apa. Workshopnya tim. Traveling dari A ke B gitu. Tapi sebenarnya kayak gak sibuk. Jadi banyak kali kita ada downtime juga gitu. And pas ada downtime sih, mungkin masing-masing suka whatever lah. Kalau gue sih dulu downtime-nya gue selalu hangout sama teman sekolah gitu. Soalnya gue ya inilah kayak gue nggak mau miss out on di situ gitu. Ya gitu. Gue penasarannya sih kayak mimpi lo yang gak tercapai di dunia balap tuh apa aja sih? Terus kan lo pasti ada goals besar gitu kan kayak apa aja sih kayak? Of course sih, gue seriusin balap itu dengan goal gue bisa sampai F1 kan. Tapi itu that was never that I couldn't do that. Tapi I would say that F1 apa lagi ya? Yeah, I would say the biggest thing for me was F1. Gue paling fokus itu untuk bisa dapat career jadi bisa ke F1. Iya, soalnya kayak lu tuh rising star banget dulu anjir kayak ya dilihat aja lah, Sean kan gak ada super license kan, jadi kayak semua orang tuh terjujuk ke lu, harapannya ke lu semua gitu. Jadi tiba-tiba ngilang segala macam. Iya. The future Indonesia mana? Aduh, makanya tuh. Tapi itu okay lah, masih ada next one. Iya sih. Mungkin. Ya. Plan B lah ya. Mungkin juga anak gue kan. Mungkin bukan waktunya gue, tapi who knows. Anak gue bisa. Kalau dia suka. Iya sih. Ya itu aja sih kayak, kami fans lu, Pres. Jadi kayak, gitu lah. Ya, yeah, thank you lah. Thanks for the support. Tapi, it's very tough. Jadi sekarang lu tahu gitu kan, kayak semuanya gak talent doang gitu. Ada banyak
banyak inilah, banyak faktor yang harus di ini. Iya, di Formula One aja kita lihat kayak ya banyak banget lah ya, yang kayak sekarang aja nggak bisa masuk F1 kan gara-gara nggak ada duit kan. Yes. Kursinya dikit banget aja. Selain F1 lu nggak ada nonton balap lain ya? Gue kurang sih. Gue nonton banyak sim racing. Gue juga nonton banyak go-kart. Motor sih gue suka, tapi kayak kurang ikutin aja gitu. Tapi kayak, so gue respect sih sama pembalap motor. Soalnya gue nggak pernah, in my mind gue nggak pernah pasti, gue nggak berani gitu nyoba motor di track. Nggak tahu kenapa gue nggak berani. Jadi gue ada banyak respect sih untuk pembalap motor. Ya, tapi paling-paling gitu aja sih, kayak F1, go-kart. Sekarang sim racing itu hampir setiap malam ada balapan, jadi pasti ada gitu kayak live streaming di YouTube gue nonton gitu. Oh, berarti lu ini banget ya, F1 sim racing doang gitu. Jadi lu rencana kedepannya ngapain aja, Pres? Rencana ke depan sih mau selesai kuliah. Lu kuliah ambil apa? Kuliah ambil finance. Rata-rata banget ya, kayak Rio kalau nggak salah finance juga deh. Iya, finance. Gue suka sih, soalnya bokap gue emang, my dad emang orang finance. Jadi gue inilah, kayak gue look up to that. Gue mau selesai itu. Of course, gue mau fokus di JMX Phantom. Soalnya menurut gue sih, we have inilah, kayak kita sekarang udah ada orang yang bisa really make something special happen sama JMX Phantom. And ya, who knows, kayak tentang balap mungkin kalau gue dapat opportunity, gue bisa dapat opportunity here and there. Tapi untuk sekarang sih fokus gue dua itu dulu, sekolah, and of course keluarga gue, with my parents and everything, and my grandparents, and GMX Phantom. And of course now Indo Racing. Mantap. Yeah. Menurut gue juga fokusnya itu udah cukup lah, kalau terlalu banyak fokusnya nanti malah nggak fokus sendiri ya. Ya udah deh, Pres. Pres, thank you ya. Okay, thanks for your time. Nah, nanti kita tune in nanti hari Kamis, kita akan Instagram live, kita tour paddock ya. Kayak ya kurang lebih Kamis kayaknya ada dua update ya. Okay. Ya, terima kasih, Pak Sri Martono. Thank you, bro. Yeah. Thank you. Okay. Yo, press bye. Okay. See you, man. Terima kasih semuanya yang sudah nonton Indo Racing Meet episode 1 kali ini dengan narasumber Press Sri Martono. Dan juga komen aja siapa next pembalap yang akan kita undang di episode selanjutnya. Semoga mereka mau kalau diundang. Gue Denny, see you on the next video, bye guys, yeah.